Baik, kita dah live. Hai hai, assalamualaikum semua. Alright, hari ni sound memang akan slow sedikit. Saya punya suara memang akan kuat lah. Suara Kak Zaidah agak kurang sikit. Jadi kalau ada soalan, tanyalah saya dan saya akan cuba tanya Kak Zaidah dan saya akan tolong repeatkan lah kalau siapa yang tak dengar ya. Mohon maaf atas segala teknikal yang berlaku. Tak tahulah apa yang tak menyebelahi kita hari ni. Minta maaf. Okay, anyway, selamat kembali untuk program Jom Masak dengan Kak Zaidah. Hari ni adalah episod yang ke-227. Nampaknya Kak Zaidah sediakan ni. Ada tepung, ada apa ni. Tak tahu Kak Zaidah nak buat apa ni. Apa khabar Kak Zaidah? Okay, alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Dan waalaikumsalam ya pada yang memberi salam terlebih dahulu. Okey, kita dah lewat. So sekarang ni Kak Zaidah, kita terus kepada resipi kita pada hari ni. Kak Zaidah nak ajar talam ni nanti ya. Alright, jom masak dengan Kak Zaidah. Okey, jom. Hari ni Kak Zaidah nak ajar talam serikaya pisang. Okey, bahan-bahan untuk talam serikaya pisang untuk bahagian bawahnya ya, bahagian bawah. Dia biasanya talam ada dua bahagian, bahagian bawah dan bahagian atas. Okey, bahagian bawahnya kita perlu 30 aun santan cair. Ya, 30 aun santan cair. 7 aun tepung beras. Kak Zara guna tepung beras cap terata ya hari ini. 2 aun tepung gandum. 1 sudu teh garam. 2 helai daun pandan dan 7 aun pisang. Pisang kemudian kita lecekkan ceri. Ya, tak payah lecek haluslah, agak-agak beramas je. Ya, saya ulang untuk bahagian bawahnya. 30 aun santan cair. 7 aun tepung beras. 2 aun tepung gandum. 1 teaspoon garam ataupun 1 sudu teh garam. 2 helai daun pandan. Dan 7 aun pisang. Okay, untuk bahagian bawahnya. Okay, untuk bahagian atasnya kita guna sekejap ya. Untuk bahagian atasnya kita guna 20 aun santan pekat, 5 aun air pandan. Ya, air pandan ni perempuan ambil air timbang air 5 aun. Kemudian perempuan ambil dalam 7 hingga 10 helai daun pandan, dikisar. Kemudian perah ya. Ini jadi 5 aun air pandan, 20 aun santan pekat. Okey, 10 aun gula pasir, 4.5 aun tepung gandum, 4 biji telur grade B atau C, 1/2 sudu teh garam dan 1 sudu teh air kapur. Saya ulang lagi sekali untuk bahan-bahan bahagian atas. 20 aun santan pekat, 5 aun air pandan. Air pandan ni perempuan buat, ambil air 5 aun dan kisar bersama dengan 10 helai daun pandan. Ya, dia jadi 5 aun air pandan. Okey, 20 aun santan pekat, 5 aun air pandan. Kemudian kita guna 4.5 ya aun tepung gandum, 4 biji telur saiz B atau C. Kemudian kita guna juga 10 aun gula pasir, 1/2 sudu teh garam, 1 sudu teh air kapur dan pewarna, nanti Kak Zaidah tunjuk ya. Kemudian okey, dapat bahan-bahannya. Alright, kita boleh mulakan sekarang ya. Okey, sekarang ni Kak Zaidah dah naikkan air kukusan dan kita dah didihkan dia ya. Kita tengah didihkan air kukusan. Okey. Pertama sekali kita kena perlu buat di bahagian bawahnya dulu. Kak Zaidah guna loyang 10 x 10 inci yang saya telah alas dengan plastik. Ya, Kak Zaidah kalau buat talam, saya memang plastiknya tu memang saya potong ngam-ngam. Saya tak pandai buat plastik yang terlebih ya. Kalau perempuan biasa buat plastik terlebih, terpulang. Saya buat plastik yang saya potong cukup-cukup saiz ni. Ya. Okey. Pertama sekali kita kena perlu buat bahagian bawahnya. Bahagian bawahnya ialah apa tadi? Kita perlu kacau dulu ya bahagian bawahnya. Ini santan cair.
30 ounce santan cair. Okey, kita masukkan 4 ounce. 7 ounce tepung beras. Dua ounce tepung gandum, daun pandan dan satu sudu teh garam. Okey, kita kacau dia dulu hingga dia pekat, baru kita masukkan pisang ya. Tolong pakai mic. Ah, mic tak ada hari ni ya. Kita cuba tadi mic kita tak berfungsi. So, tak apalah. Tak dengar ya? Tak dengar Kak Zada cuba kuatkan suara Kak Zada ya. Okey, yang Kak Zada sedang buat sekarang ni ialah bahagian bawahnya, iaitu 30 ounce santan cair. Kita perlu kacau bersama dengan 7 ounce tepung beras. 2 ounce tepung gandum, 1 sudu teh garam, 2 helai daun pandan. Okey, bila adunan kita ni dah mula pekat, kita akan masukkan pisang yang telah kita lecek sebanyak 7 ounce. Okey, harap perempuan boleh clear ya. Alright, ada apa-apa bel yang nak kena jawab? Ada yang bertanya, ya. Pisang Kak Zaidah pakai pisang apa? Gunakan pisang apa hari ni? Pisang apa-apalah yang masak. Tak kisahlah pisang apa ya. Janji pisangnya masak. Okey. Ini rupa pisang yang kita dah lecek ya. Tak perlu lecek halus sangatlah. Kalau you lecek halus sangat, takut dia berair ya. Ya, jadi cair pula nanti ya. So, okey now kita kita ada tetamu kat depan ni. Aku minta pada Anwar Wan Johor. Wan Johor ya. Okey. Ya, ya puan. Ya, Johor baru. Okey. Sekejap ya. Kita ada masalah dengan mic hari ini, jadi saya terpaksa cakap kuat sikit. Okey, kita perlu kacau dia hingga dia pekat. Okey, sekejap ya. Sambil tu perempuan perlu naikkan kukus ya. Air kukusan kena didih sebelum kita masukkan talam kita. Okey, nampak tu dia dah mula mengental ya, dia dah mula pekat. Kasih kursi pada puan untuk duduk. Hari ni Kak Zainal buat talam. Saya menggunakan santan fresh ya. Saya tak pakai santan kotak, saya pakai santan fresh. Santan yang kita beli. Santan pekat lah. Okey, nampak dia mula mengental. Kita akan masukkan pisang. Waktu perempuan buat ini, jangan tinggal ya. Dia perlu kena kacau hingga dia pekat. Kalau tak, nanti dia berkerak ni. Okey, nampak tu? Dia dah mula pekat ya. Okey, nampak? Ya, kita kacau dia hingga dia pekat ya, supaya santan dia ni masak. Kalau santan dia masak, dalam perempuan tak mudah basi. Okey, nampak tu? Cantik ya. Okey. Kita ada tetamu dekat depan ni. Okey, ni dah siap. Okey, kita kena tuangkan ke loyang. Kak Zara guna loyang 10x10 yang telah saya alaskan dengan plastik. Saya, Kak Zara kalau buat talam, saya biasanya talam saya alas dengan plastik yang sama besar ukurannya.
ya, saya tak pandai buat yang plastik lebih tu ya. Kalau perempuan biasa dengan plastik yang terlebih tu, ikut cara perempuan ya. Saya guna plastik yang saya potong sebesar loyang. Okey. Kita akan masukkan yang kita telah kukus ini, yang kita telah kacau. Okey, perlu diangkat dulu ni apa ni? Daun pandannya ya. Tuang semua sekali ke dalam loyang. Okey. Kemudian kita perlu tekan dia. Maksudnya tak perlu terkejut, kita perlu rata dia. Saya ulang lagi sekali, saya guna loyang saiz 10 x 10 inci. Keliling loyang tak payah buh minyak ya? Tak payah. Dia tertanggal nanti sebab santan kan dia dah ada minyak. So kita tak perlu letak minyak lagi pada loyang kita ya. Sebab santan ni dia mengeluarkan minyak dia sendiri. So kita tak perlu nak letak minyak ya. Tepung beras cap apa Kak Zaida? Biasanya Kak Zaida guna cap teratai. Tapi terpulanglah kalau yang kalau perempuan biasa guna cap apa-apa yang biasa perempuan guna pun boleh jugalah ya. Okey nampak tu ya. Dia tak dia melekat pun ya. Dia tak melekit tak apa sebab kita pakai santan. Santan fresh. Santan fresh dia memang ada minyak dia ya. Dia ada minyak dia sendiri. So dia cantiklah kalau kita buat dalam. Alright. Okey nampak tu? Lebih kurang setengah daripada loyang kita. Ya. Sedap ni talam ni sebab dia ada pisang. Pisangnya tak perlu lecek terlalu halus ya, nanti dia berair sangat. Okey. Nampak tu dah siap. Kita akan kukus ni selama 15 minit. Saya minta maaf sangat pada viewers kita sebab kita punya sound hari ini ada masalah. Ya. So harap perempuan dengar ya. Okay. Kita akan letak pengukus kita macam ni. Kita nak kukus pun tak rapat ya. Okay. Kita perlu kukus macam ni ya. Bila kita nak letak ni, kita make sure that air kukusan kita mendidih. Ya, okay. So kita kukus selama 15 minit. Okay, sementara kita nak tunggu dia masak, kita perlu buat bahagian atasnya. Ada yang komplain pasal tak? Tak ada ya? Oh, tak ada buat di sini. So, kau dengar ya, alhamdulillah. Dengar dengan jelas. Terus ada yang jawab. Agak jadah kena suara kena kuat sikit. Puan, kasih kursi tu nanti. Kesian puan berdiri. Bik, kasih kursi. Kita ada viewer kat depan. Dia dari mana ya, perempuan? Muar, alhamdulillah jauhnya. Johor baru. Johor. Adik-adik yang kecil duduk sini. Okey, puan duduk kursi puan. Duduk ya puan. Okey, now. Sekarang ni kita nak buat bahagian atasnya ya. Biasanya kalau Kak Zaida buat talam, atas ni saya masak santan. Ya. So santan yang pekat tadi, berapa tadi? 20 ya. Santan pekat. Okey, kita akan masak bersama dengan air pandan sebanyak 5 ounce. Gula 10 ounce. Kita pakai gula pasir ya. Dan setengah sudu teh garam. Ini kita perlu masak hingga dia mendidih. Perlu kacau ya hingga dia mendidih. Jangan tinggal, nanti takut dia membuang.
Kak Zaidah, kalau buat niaga berapa RM seloyang? Kalau di sini kita jual 38 kot. Ya, 38, 40 macam tu lah. Terpulanglah ya. Talam ni dia mengikut daripada kawasan tempat yang you tinggal. Ya, kalau saya kata 30 atau 35, 38, mungkin di bahagian Batu Pahat, saya cuma tahu daerah Johor, walaupun jauh-jauhnya. Mungkin di Pontian tak boleh jual 38. Tak ada orang nak lagi. Tapi kalau di KL, kalau you jual 30, tak ada orang nak juga. Sebab dia ingat tak sedap. Pasal terlalu murah. Ha, so ini you kena buat your own calculation, you punya own costing. Ya. Cik, kita nak duduk ke? Ya, risau Kak Zaidah. Saya risau pula dia berdiri depan saya. Saya berdiri tak apa. Okay, so harga perempuan perlu check harga semasa. Ya, harga di kawasan perempuan lah ya. Kalau jiran ke atau kawasan situ orang jual talam 35, you just follow dia orang lah 35. Jangan dia jual 35, dia jual 30, nanti kena marah pula. Okey Kak Zaidah, ada soalan untuk air pandan. Kak Zaidah gunakan berapa helai daun pandan? 10 helai. Daun pandan ni pun you kena tengok juga ya. Kalau daun pandan yang jenis besar lebar tu, warna hijau dia kuat ya. Pekat. Kalau daun pandan yang halus-halus tu, daun pandan pandan wangi, dia warna dia kurang. So kalau yang tebal tu, you agak-agaklah dalam 7 hingga 10 helai lah. Alright. Untuk gula pasir biasa ke halus? Kisahlah, dua-dua boleh. Jangan gula kasta je lah. Gula kasta mahal. Kalau gula pasir pun tak apa. Gula pasir halus pun tak apa. Sebab kita nak masak dia. Dia akan cair juga. Cuma kalau gula kasta, gula tu mahal. So, you just pakai ini gula pasir atau gula pasir halus. Tak ada masalah. Santan pekat ataupun santan biasa? Macam mana tu Kak Zaidah? Kak Zaidah dia bagi, dah beritahu tadi resipi. Kalau bahagian atas kita guna santan pekat, kalau di bahagian bawah kita guna santan cair. Santan cair tu santan ni agak macam mana ya, saya nak cerita pasal santan ni. Kalau saya nak cerita pasal santan, kalau nak bagi perempuan faham, saya rasa saya susah nak ajar talam ya. Macam ni ya, kalau sekarang ni kita ada beli santan ya. Santan kita ada jual, ada orang jual santan yang dari perang. Tetapi santan ni juga dia ada banyak pekat dia tu. Ya. Harga RM12 pekatnya lain. Harga RM7 pekatnya lain. Dia ada banyak harga. Kalau dulu kita beli santan pekat dia satu harga je. Sekarang ni dia ada banyak harga. RM4 ada, RM3.5 ada, RM5 ada, RM7 ada, RM10 pun ada, RM12 pun ada. Ya? So, perempuan ambil yang sederhana. Jangan terlalu pekat dan jangan terlalu cair. Kalau kita perlukan, okey sekejap ya. Ni dah mula mendidih, fokus sekejap je. Bila dia dah mula mendidih macam ni, perempuan perlu tutup api. Ya, kita tak mahu dia mendidih terlalu lama. Sebab bila kita guna santan fresh, dia akan mengeluarkan sedikit minyak kalau kita biarkan lama. So dia naik sekali aja membuat mendidih, perempuan perlu tutup apinya ya, supaya kita perlu juga sedikit minyak dari santan tu. Tapi jangan terlalu macam membuak tu. Kalau membuak tu, santan bila dah ada gula dia boleh membuak tau. Bila dia membuak, you tak kacau dia, dia membuak. Kemungkinan bila dia membuak dia tumpah, sukatan dia akan jadi sedikit. Jadi perempuan perlu senantiasa kacau di atas api. Bila dia mula mendidih sekali, perempuan perlu tutup. Jangan sampai santannya pecah minyak ya. Okay, so now kita perlu sejukkan. Saya ni nak cepat ya. Kalau tidak perempuan biarkan di luar, dia sejuk dengan sendiri. Tapi pasal kita nak cepat, so saya letakkan sedikit air di bahagian bawah supaya santannya sejuk. Mudah sejuk lah. Okay, sebab kita akan letakkan telur nanti. Ya, so bila bila kita letak telur, santan ini tak boleh panas. Nanti telurnya masak kan. Tu semua orang tahulah. Alright. So kita perlu sejukkan dahulu sebelum kita mula masukkan tepung dan telur ya. Okey. Kak Zaidah tengah kita sejukkan sementara, nak tunggu bahagian bawah dia kita kukus selama 15 minit. So jadi yang masak tadi ada yang tanya api kecil ke?
sampai dia mendidih lah, tak kisahlah api besar pun. Api besar dia cepat mendidih, api kecil dia lambat lah mendidih. Tapi perempuan jangan tinggal, perlu dikacau. Ya, kalau tak kacau, takut dia pecah minyak. Ya. Okay. Alright. Sementara kita nak tunggu sejuk Kak Zaidah, boleh kita repeat resipi? Ya, okey. Saya repeat balik resepinya. Untuk bahagian bawah ya, bahagian bawah dalam kita hari ini, kita guna 30 ounce santan cair. Santan cair itu bermakna Kak Zaidah guna santan fresh yang saya beli santan pekat. Ini agak-agak keliru ya. Tapi tak apalah. For those yang understand, saya ucapkan terima kasih banyak. Yang tak faham tu tak apa. Nanti you boleh tengok balik kita punya video. Tengok nak buat, tengok-tengok ulang ya. Ulang tengok. Sebab susah nak kita nak explain pasal santan ya. Okey. Untuk santan cair, kita perlu guna lebih kurang ya. Ambil 10 ounce santan pekat dicampur dengan air. Untuk nak jadikan 30 ounce santan cair. Boleh faham tak tu? Saya harap perempuan faham ni, jangan pilih pula kan. So, kita keep tu santan cair je lah ya. 30 ounce santan cair. 7 ounce tepung beras. Kak Zaidah guna tepung beras cap teratai. 2 ounce tepung gandum. 1 sudu teh garam. 2 helai daun pandan. Dan 7 ounce pisang. Pisang masak, perempuan perlu ramas-ramas ya. Okay. Untuk bahagian atasnya pula, yang sedang saya buat ni sekarang ni. 20 ounce santan pekat, 5 ounce air perahan pandan, air daun pandan maksudnya 5 ounce air perempuan perlu kisar bersama dengan 7 hingga 10 helai daun pandan ya, untuk nak dapatkan 5 ounce air pandan. Kemudian 10 ounce gula pasir, 4.5 ounce tepung gandum, 4 biji telur. Saya guna telur grade B ataupun C ya. Jangan pakai A. A terlalu besar. Kemudian 1/2 sudu teh garam. Dan 1 sudu teh air kapur. Okey. Semua kata faham, cikgu. Faham ya? Faham anak murid? Faham je lah. Kalau tak faham, tak apa. You nak buat ke ataupun you keep on tengok video Kak Zaidah. Sebab sepanjang video ni, saya akan sebut cara dan bahan-bahannya. Ya. Ada yang kadang-kadang tu tak menyabar. Ya, terus dapat, terus nak buat, terus tak jadi. Dia kena sabar ya perempuan, sabar. Kalau tak faham, buka balik, rewind balik. Kalau tak faham, rewind balik ya. Sebab talam ni, dia agak, dia senang buat. Tapi dia agak, dia kena harus berteliti. Ya, untuk talam kena berteliti ya. Kalau tak teliti, talam kita mudah basi. Bahan-bahannya senang aja, tapi kena harus teliti membuat dia ya, sebab kita takut talam kita basi ya. Talam kalau you ikut cara saya, saya punya cara agak lain sikit sebab saya masak santannya macam ni ya. Tahannya talam macam ni dia akan bertahan lama sedikit, dia tak mudah basi lah sebab santannya kita dah masak. Okey. Ya, ya. Kak Zaidah perlu tukar airnya supaya dia mudah. Airnya dah mula panas ya. Ya. Alright, cakar ayam baru ya. Sis Ina je amat, kita akan masuk ke dalam suggestion list. Kuih cakar ayam. Cakar ayam. Oh, saya lama cakar ayam ya. Betul ni tak boleh makan dah rasanya. Manis eh? Manis, keras. Okey, boleh ke talam pisang guna gula kabung? Kalau perempuan guna gula kabung, warna dia dah lain ya. Dia tak boleh dapat warna hijau. Dia akan bertukar warna. Dia akan bertukar warna. Dia akan jadi hijau gelap. Ya. Alright, untuk ounce dengan gram berbeza ya. Untuk dapatkan timbangan ounce, boleh gunakan penimbang digital. Okay? Ha, pakai penimbang digital je perempuan. Tak payah susah-susah. Pergi kedai bakery ataupun beli online. Ya? Penimbang digital, dia ada sukatan ataupun timbangan ounce. Jadi perempuan tak perlu risau. Dia tekan aja dekat button dia tu. Nanti dia akan keluarkan ounce. Jadi perempuan timbang ikut ounce lah. Ada yang bertanya, bagaimana kalau pakai santan kotak? Saya tak ya. Tanya saya pun tak tahu sebenarnya.
saya pandai-pandai cakap salah sebab saya tak pernah buat talam guna santan kotak. Jadi saya tak tahu sebab santan kotak ni dia lain brand, lain kepekatan dia. You beli cak ayam dia cair sikit. Beli kara pekat alhamdulillah. Ya. You beli lagi yang kuning ke apa ya? Pun agak pekat. Ha, jadi saya tak berapa pandai pakai santan tu. Jadi saya pakai santan fresh. Kalau sekiranya di kawasan perumahan perempuan tak ada orang jual santan, santan yang fresh, santan fresh ready tu, perempuan beli kelapa lah. Takkan tak ada orang jual kelapa. Ya, kelapa perah. Satu talam lebih kurang 3 biji kelapa. Ha, ya. Okey. Pakai kelapa lagi sedap puan. If you pakai kelapa, if you pakai santan dari kelapa, talam perempuan dia bertahan lama dan dia rasa lemak dia tu bertahan sepanjang selagi dia tak basi. Kalau pakai santan kotak, saya kata tak adalah, bukanlah saya kata tak jadi ya pakai santan kotak. Ini melalui pengalaman saya. Kalau you pakai santan kotak, dia baru-baru tu dia ada rasa lemak. Lepas tu dia dah tak ada rasa lemak. Dia dah sejuk dalam 4 jam 5 jam dia hanya rasa manis saja. Ya. Ha. Oh, itu perbezaan antara santan kotak dan santan fresh. Dia lemak dia kurang, dia akan manis dia. Lemaknya tu dia akan hilanglah ya dengan sendiri ya. Ha, itu santan kotaklah. Okey, kita dah mula. Ini dah suam-suam ya. Ya. Alright, thank you Nur Jihan for sharing this video. Okay seterusnya Kak Zaidah. Seterusnya. Okay, sekarang ni santan kita dah mula sejuk ya. Sebab saya dah dua kali tu, dah sejuk ya. Ini ialah santan saya yang dah masak bersama dengan gula dan garam. Ya. Kita didihkan dia sekali didih, kemudian kita tutupkan api dan perlu disejukkan sebelum kita letak telur. Okay, santan fresh okay. Lagi sedap. Yes, of course. Santan fresh dia memang dia punya rasa lain ya. Rasa dia kalau you guna santan fresh untuk buat talam, rasa dia daripada you buat mula tu makan sampai dia akhir habis, maksudnya sampai berapa jam pun, rasanya sama. Kalau you guna santan kotak, permulaannya baru you rasa lemak. Lepas tu dalam berapa jam, 3-4 jam, santan you, talam you dah tak rasa lemak. Kalau tak percaya, you boleh cuba buat dua. Ya, you boleh beza rasa dia ya. Okay. Now kita akan masukkan, kita masuk telur dulu ya. Telur 4 biji. Perempuan perlu sejukkan dulu ya. Jangan masukkan telur waktu santan tengah panas. Kita takut nanti telurnya masak. Okay. Loyang saiz 10 kali 10. 10 kali 10 ya. Okey, masukkan telur, kemudian perlu di ratakan. Kemudian masukkan tepung gandum. Okey, untuk 10 kali 10 ni Kak Zaidah, ketinggian loyang macam mana? Beli je lah loyang. Loyang tu tak payahlah kisah tinggi dia. Cuma janganlah beli yang tinggi untuk kek tu. Loyang biasanya kalau untuk talam, dia rendah ya. Dia dalam 1.5 inci. 1.5-2 inci. Jangan beli yang tinggi sangat tu. Susah pula nak keluar nanti ya. Okey. Kak Zaidah guna loyang yang macam ni. Tadi dah masuk dalam tu ya. Saya guna loyang pesen lama yang ada telinga. Okey. Ni. Nampak tak? Okey, kita perlu tapis. Nampak tak tu? Jadi biji-biji tu. Ya, jadi biji-biji. Kita perlu tapis dulu ya. Kena tapis ya. Kalau tak tapis nanti biji-biji.
Okey. Tapis dan yang lebihan dia ni jangan buang ya. Ini you kena buat macam ni. Lebihan ni yang kadang-kadang telur dan tepung gandum. So you kena make sure that semua sekali bertapis ya. Okey. Okey, kita nak letakkan sekarang ni ialah sedikit air kapur. Air kapur ya. Bukan kapurnya. Ya. Dan sedikit pewarna. Ya, nampak tu. Cair sangat ya, warna hijaunya agak cair. Kalau kita kukus tak cantik ni, orang tengok pun macam tak selera nak makan nanti. Ya. So kita letakkan sedikit pewarna hijau. Kak Zaida suka buat talam, saya suka guna warna hijau cap bintang ni. Ya. Ini warna dia, dia agak bila kita tuang, warna dia akan jadi sama bila kita kukus. Kalau warna lain tu, masa kita letak warnanya tu, lain hijaunya. Nanti bila kita dah kukus, dia jadi lain. Okay, kita letak sehingga warnanya kita sesuai dengan kita punya selera lah ya. Okay. Now, Kak Zaida nak warna dia agak hijau gelap, jadi saya letakkan sedikit pewarna coklat. Pewarna coklat, bukan perasa ya, pewarna. Saya guna masih juga dengan cap bintang ya. Saya letak sedikit 2-3 titik pewarna coklat. Nak dapatkan hijaunya lebih macam natural lah, hijau hijau pandan lah lebih kurang macam tu ya. Warna ni ikut perempuan ya, ikut selera perempuan lah. Tu cantik ya. Hijau bercampur dengan sedikit pewarna coklat. Pewarna ya, bukan perasa. Kan ada pula yang salah tak rasa rasa emalku belakang ya. Kita pakai warna coklat. Jadi warnanya hijaunya agak macam hijau daun pandan lah, agak gelap sikit. Berapa banyak terpulang kepada perempuan ya. So now kita nak tuangkan adunan ini ke atas yang kita sedang kukus. Okey, ada yang nak tahu kenapa perlu letak air kapur? Nak bagi rasa. Rasa dan bau ya. Kalau tak nak letak pun tak apa. Ya, tak nak letak pun tak apa. Ada orang dia kalah ya kapur. So it's up to you lah, kalau you rasa macam tak nak letak kapur pun boleh. Cuma kalau you letak kapur, dia kan ada rasa sikit ada bau lah. Ya, yeah? Ada bau. Ya, yeah? Okay, now kita nak buka ni. Okay, kita tunggu dia turun sekejap. Dia naik kembang. Mungkin dah lebih daripada 15 minit. Ya, yeah? Kita tunggu dia turun sekejap. Dia naik kembung. Ya, yeah? Mungkin dah lebih daripada 15 minit. Ya, yeah? Kita tunggu dia sekejap. Tunggu dia turun sekejap, baru kita tuangkan adunan hijau ya. Warnanya cantik ya, nampak tu. Perempuan yang rasa macam nak tengok, boleh lah. Kalau rasa macam jauh sangat kan. Boleh. Nak sini pun boleh dekat sebelah sana. Ha, warna hijau ni cantik. Macam hijau hijau pandan lah. Ha, yang ini dia naik gelembung sebab kita mungkin lebih pada 15 minit ya. Saya tadi buat ni lama. Kita tunggu dia turun sikit, baru kita tuangkan bahagian hijau ni. Dia dah mula turun ya. Nampak tu. Jangan tuang masa dia tengah melembung tu. Ya, nanti tak muat pula ni. Ya, kita tunggu dia dah turun sikit. Nah, ni kan dia dah mula turun. Kemudian perempuan letak ni. Hati-hati ya dengan kepanasan kukus kita. Perempuan tak boleh tuang macam gini ya. Kena tuang atas sendok perlahan-lahan. Kena tuang macam gini ya, supaya dia tidak masuk ke dalam. Kemudian dapur pun tak perlu, tak boleh sengit. Saya rasa saya kukus ni sengit sikit. Ya, dia agak sengit kemari. Ya, dapur
kita agak sengit ke mandi sikit. Saya cuba tolak sekejap dapur saya ya. Dia agak sengit ke mandi. Kemungkinan dia berat sebelah lah ni. Saya ni kuat panas ya. Saya tangan saya biasa masak. Saya memang kuat panas. Saya tolak sikit ke mandi supaya dia tunggu. Ini agak ya, saya sengit. Kalau tidak dia ngam-ngam ya. Okey, kita perlu kukus dia selama 20 hingga 25 minit. Okey. Okey, untuk ini Kak Zada perlu jelaskan dekat sini, harap perempuan dengar ya. Dengar dan teliti. Okey. Bila kita dah letak bahagian atas, kita tutup, kita kena buka tutup ni 2-3 minit sekali kita buka. Macam ini kita buka. Ya. Pak. Lepas tu kita tutup balik. Kita perlu buangkan wap yang kuat. Ya, kalau tidak permukaan talam perempuan akan berkedut sebab ada telur. Setiap talam yang punya telur di bahagian atas kena selalu buka tudungnya. Especially permulaan kita letak. Bila dia dah keras tak apalah ya, tapi permulaan tu kena kerap buka. Kena kerap buka. Kalau tidak, tak cantik nanti. Talamnya akan berkedut. Ya, sebab dia ada telur. Bila telur tu kena wap, dia masak, dia kembang. Ya? Tak payah. Saya buat talam, saya tak bungkus pun. Saya tak bungkus dengan kain. Jenuh nak mencari kain ya. Saya tak bungkus dengan kain ya. Tetapi you kena selalu buka dia. Selalu buka dia ya. Dan some tips ya untuk buat talam, air tidak perlu guna api yang terlalu kuat. Sehinggakan mendidih ni tu apa? Kuat ya. Dia tak perlu. Dia hanya perlu mendidih saja. Dia tak perlu air yang melegak yang terlalu kuat. Ya. Okey. Nampak saya buka sekejap-sekejap. Tengok atas dia cantik ya. Ya, dia tak dia kalau perempuan biarkan dia tutup tak buka, dia akan berkedut. Dia akan berkedut, tak cantik ni dia berkedut ya. Ada talam yang berkedut. Talam berkedut tu biasanya telur banyak ya. Okey, Puan Zaida, saya yes. nak confirmkan di sini 25 ounce santan pekat. Yes. Tadi Kak Zaida mention 20 ounce. 20 ounce santan pekat. Alright. Bersama dengan 5 ounce air pandan ya. Right. Jadi semua sekali 25 lah. Okey. Saya buka lagi. Cantik nampak tu. Ya, dia tidak berkedut kalau perempuan buka selalu ya. Dia hanya taklah yang ada telur sahaja yang dia buka-buka. Kalau buat kuih lapis, kuih lapis tak ada telur ya. Kalau nak buka pun dalam 10 minit, sering buka telur. Apa bahagian atas yang ada telur, perlu dibuka. Kena buka, kalau tak dia berkedut tak cantik. Ya. Saya tak bungkus tutup ni ya. So kalau you ikut resepi saya, cara saya tak payah bungkus. Tetapi kena selalu buka supaya uapnya tu jadi air, airnya tu turun. Kalau perempuan tak buka, uap tu dia akan turn to water. Water tu yang akan masuk dalam dia akan drip. Itu pasal yang orang dulu pun dia pakai kain supaya uap tu bila dia jadi air dia akan serap pada kain. Cuma saya, kita dah tahu cara dia, so kita tak perlulah. Saya buka-buka sekejap pun tak. Cantik ya. Okey, ada apa-apa soalan lagi? Kasihan ramai yang nak bertanya ni. Okey, sekejap. Kak Zada kembali dulu. Kita tinggalkan dulu tablenya. Right, seperti biasa kita perlu menunggu untuk talamnya dikukus.
Ramai juga yang baru tune in yang tanyakan menu hari ni. Menu hari ni adalah talam pisang srikaya namanya, okey? Kak Zaidah, jika buat kuih lapis penutup kukusan kena buka selalu juga ke macam buat kuih talam ni? Apa dia? Kuih lapis tak payah. Tapi buka lah dalam dua kali lah ya, sebab kita ada kempang kan. Cuma tak perlu buka kerap macam ni ya, sebab ini kita buka ni sebab kita ada telur. Nampak cantik ya. Tapi air di bawah perlu mendidih ya. Kalau tak mendidih nanti tangan perempuan tak masak. Okey, ada apa lagi soalan? Tanya. Thank you. Very good tip cara kukusnya. Kalau kita buat talam gula merah yang biasa tu, pun kena letak telur juga ke puan? Talam gula merah? Talam gula merah tu yang mana tu? Okey, jadi saya dah pinkan resepi daripada komen sis Mas Mark Tovi. Bolehlah tengok ya. Siapa yang nakkan resepi, ada yang tertinggal kan? Mungkin awal baru masuk awal tadi tak dapat tengok. Okey. Apa tu? Alright. Ya, tips yang baru tahu ya. Untuk tak nak bagi bahagian atas berkedut. Sebab dia ada telur. Dia ada telur, dia akan berkedut ya. Kalau you tak buka dia, dia pastinya akan berkedut. Sebab itu kita tengok kalau Tok Haji Serban semua tu kan, itu telur banyak yang lagi pakai teritik tu. Tu dia tengok atas dia berkedut banyak. Itu banyak telur dan dia memang pesen dia low battery. Ni cantik kata dia Pak Tuan. Ya? Very nice. Dan lagi kita pakai santan fresh, dia ada minyak, jadi akan ni cantik. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ada visitor daripada Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, sebentar lagi. Ada apa-apa bel lagi? Seri muka kita ada PJJ ya. Resepi yang ini dengan seri muka dan talam-talam lain yang ada di PJJ sangat lain ya. Kenapa ni? Ni nami kembang. Apalah ambil gambar kat sini pun boleh sampai kita dah sini. Jadi nak ambil gambar kenangan-kenangan. Tajinya dekat dalam tu dah. Satu, dua, tiga. Okey, sebentar lagi kita tengah tunggu talam kita. Kita kena buka ni, kita tak sedut. Terima kasih puan, sini-sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sekejap ya. Banyak technical problem hari ni. Tak pasti kenapa. Okay. Guru masak saya dulu panggil bahagian atas tu kaki nyamuk bila buat serikaya. Kenapa tu? Kaki nyamuk. Kenapa tu? Tak pernah dengar ya? Kaki nyamuk. Apa tu? Kita kongsi. Okay, nampak ya? Kak Zeta senang jasa 3 minit, 4 minit like that. Saya buka tudungnya ya. Saya tak nak dia berkedut ya. Okay, kita ada masalah dengan Instagram ya? Dia hang. Refresh balik. Alright. Okay, tu dia. Pisang jenis apa yang paling elok? Apa tu pisang lah boleh ya. Jadi pisangnya kuning masak. Jangan pakai pisang yang orang buat pisang tu pisang abu tu. Dia tak cantik ya. Pakailah pisang. Pisang berangan. Pisang berangan dia sedap ya, dia manis. Kalau macam pisang tanduk semua tu masam. Ya, cek pisang yang manis. Pisang emas ke ya. Kita punya, saya punya lebih kurang dalam 3 batang pisang. Ya, 5 pisang. Okey. Alright, minta maaf ya rakan-rakan viewer di IG. Di IG sebab kita ada technical problem tadi, ada hang ya. Ya, Kak Zeta keep on buka sehingga lebih kurang dalam 20 minit kita buka dia ya. Dan after that kita buka lewat, maksudnya lambat sikit lah sebab dia dah keras. Once dia dah keras, telurnya dah masak betul, kita boleh biarkan sedikit masa panjang sikit baru kita buka ya. Okey. Alright. Suara kurang jelas hari ni sebab mic hari ni technical problem ada meragam sedikit. Kita tak pakai mic inari. So Kak Zeta cuba kuatkan suara Kak Zeta. Mudah-mudahan you all boleh dengar ya dengan jelas. Hari ni banyak pula tip nak bagi tapi suara pula tak kuat ya. So sorry. So harap you all dapat tipsnya. Sebab buat talam ni dia mudah ya. Cuma perlu tahu dia punya tips ya, sebab kalau kita main buat aja talam kita mudah basi, itu yang kita takut ya, especially for those yang berniaga, kita paling takut itu ya, paling takut kalau kita bagi pada orang talam kita basi. Okay, dia mudah basi kalau kita tak tahu cara-cara penyediaannya. Okey, baik, kita buka lagi hidungnya, nampak tu cantik ya. Lagi kita perlu fokus sehingga 25 minit hingga setengah jam. Ya, lebih lama dia tidak boleh melebihi setengah jam lah ya. Nanti dia akan pecah minyak. Seeloknya lebih kurang dalam 25 minit hingga setengah jam untuk satu talam. Okey, fungsi kapur adalah untuk tambahkan smell, lagi bau, flavor dah bau ya. Flavor bau dan rasa lain daripada talam lain. Kalau tak nak letak pun tak apa. Dia akan rasa plain seperti segi muka lah rasanya ya. Okay. Alright, Ilin Chong kata audio very clear from JB. Thanks okay. So much. Thank you so much. Okay, salam Kak Zeta. Saya Liza dari Konsulat Malaysia Karachi, Pakistan. Suka tengok style Kak Zeta masak simple. Thank you so much. Liza Maulud. Sis Liza Maulud ya. Thank you so much. Okay, ada lagi soalan-soalan yang lain. Nampaknya macam sebab ramai juga yang tanya soalan tapi soalan yang sama ya. Dan soalan-soalan berikut dah dijawab. So jadi kalau nak tengok lagi mungkin ada ketinggalan sedikit kan, bolehlah tonton daripada awal sebentar lagi. Kita akan savekan video live kita ni, okay? Ada apa-apa soalan? For those yang buat talam ya, yang buat talam selalu tak jadi, buat talam selalu basi. Saya selalu dapat soalan yang buat talam yang tepi masak tengah lebih. Ini selalu juga saya dapat soalan ya.
Tepinya masak keras, tapi tengahnya tu lembik. Bila dipotong, tengahnya lembik. Ini yang lembik tu pasal tak masak. Dia belum cukup time untuk you angkat dia. Ya? Mungkin kemungkinan air kukusan tidak cukup. Steam dia tidak cukup untuk nak memasakkan bahagian tengah. So you kena check balik air kukusan you. Maksudnya air jangan sedikit. Especially for those yang buat kalah menggunakan kuali. Ya, kuali airnya agak tak banyak macam kukus macam ni ya. So you kena selalu check airnya kalau you pakai kuali. Dan waktu nak menambah air, kena pakai air panas. Jangan guna air sejuk. Takut nanti dia talam you tak sempat masak, you dah tahu air sejuk. Air yang panas mendidih tu tadi nanti suhunya kan jatuh. Ya, so make sure that you bila nak tambah kena perlu air panas. Air tu masak tempat air lah. Ya. Okey, kita buka lagi tudungnya. Nampak ya, cantik dalam kita. Ya, lebih kurang lagi 10 minit kita boleh angkat. Look at that, atas dia very clear, licin. Yang you nampak itu ialah minyak ya, daripada santan kita. Okey. I know Fahmi kata ada juga rasa bimbang tak menjadi macam saya lah. Okay, tadi ada juga yang share dengan kita bagi tahu feedback macam mana hasil daripada join kelas PJJ Kak Zaidah. Okay, kelas PJJ Kak Zaidah ada pelbagai jenis tips yang macam Kak Zaidah mentionkan tadi. Okay, jadi kalau perlukan, jadi macam I know Fahmi mungkin takut kan. Alright, kalau nak lebih lagi bolehlah join kelas PJJ Kak Zaidah dengan harga RM25 sahaja. Okay, ada macam-macam lagi tips yang you all boleh jumpa di situ. Dan dah mula-mula, bila dah jumpa resipi Kak Zaidah, dah sharekan, dah siarkan ni, boleh cuba tanpa rasa takut. Okay? Kenapa yang ini padam? Dari tadi dia padam. Okay. Dia panas ya? Pause due to poor connection. Takpelah, kita on off lah. Ya. Okay. Kita masih buka katuk lagi to get nice surface ya. Nice di bahagian atas. Kita perlu buka katuk ataupun tudungnya perlu dibuka sekejap. Still perlu connection ni. Kenapa ya? Okay. Alright. Perlu banyak bersabar kita hari ni Kak Zaidah. Nampak cantik dan sedap. Of course. Ha, macam mana nak join PJJ Kak Zaidah? Boleh WhatsApp di nombor admin di 011-1120-4733 atau di nombor yang lain 011-6420-1979 sekarang. WhatsApp sekarang dan team admin akan respon dan berikan list untuk you all pilih. Tinggal pilih saja untuk join kelas mana yang anda berminat. Okay? Saya dari Denmark. Selalu ikut masak Kak Zaidah. Thank you so much. Buka selalu kukusan air kat kukusan tu tak masuk ke dalam loyang. Tak. Kalau you buat macam ni dia tak masuk. Dia akan bila kita angkat tu ke tepi lah. Kita ke tepi lah. Jadi air ni tu boleh naik ke tepi lah. Ya. Sebelah ni pun dah lagi pedas. Dia tak ada gambar. Tak tahu. Okey. Jangan agam ya. Tak perlu sabar ya. Jadi perempuan dapat resepi, dapat cara macam mana saya buat talam ya. Kalau perempuan dah termis banyak, tak apa. Video ni boleh di-save. Video ni kita akan save. Dan perempuan boleh tengok dari masa ke semasa, ya. Okey, kalau kami di Singapura boleh join kelas PJJ ke Bella? Boleh, Sis Khadijah Ahmad. As long as you ada internet access. Ni tengok live mesti gunakan internet kan? Jadi, jika you ada internet, boleh join kelas PJJ Kak Zaidah. Sebab Kak Zaidah jalankan kelas PJJ ni secara online melalui Facebook ya, group di Facebook. Jadi tak ada masalah. Saya peminat Kak Zaidah dari Johor Bahru. Hai. Siti Zaleha. Puan Siti, apa khabar? Alright, mungkin up lagi. Boleh, saya dah join. Dah join ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Vasanti kata hai Kak. Hai.
Okey, ha, alhamdulillah, thank you Kak Zaida. Semoga ya, Allah permudahkan segala urusan Kak Zaida. Amin. Amin. Boleh sebutkan semula nombor untuk kelas PJJ boleh? Okey, salinnya nombor yang patut anda semua hubungi WhatsApp dengan cara WhatsApp di 011-1120-4733 atau di 011-6420-1979. Okay, dah dapat ya nombor tu, bolehlah WhatsApp sekarang, WhatsApp admin kita, WhatsApp admin Kak Zaida. Dan you boleh dapat list penuh kelas apa ataupun modul apa yang you all berminat untuk mendaftar. Dan join kelas, macam-macam tips ada di dalam kelas ataupun modul Kak Zaida sediakan untuk kelas PJJ. Sapura Barung kata, dah buat pun seri muka pandan dan durian. Sedap. Itu adalah menu ataupun modul, bukan menu ya, sorry, modul kelas PJJ, antaranya seri muka pandan dan seri muka durian. Assalamualaikum Kak Zaida, salam dari Bintulu, Sarawak. Hai orang Sarawak. Hai. Mungkinlah. Mic kita merajuk. Line merajuk. Macam mana ni? Okey, cara bahagian bawah. Okey, Ana Abdullah, terima kasih. Yes. Panjang tu cara-caranya. Mungkin thank you so much ya. Boleh saya bacakan Kak Zaida? Okey, sila. Cara-cara bahagian bawah, santan cair, tepung beras, daun pandan, garam digaul rata atas api hingga pekat dan kental, baru masukkan pisang. Yes, kacau lagi hingga pekat. Masukkan dalam loyang 10 inci kali 10 inci di alas plastik, tekan sikit and ratakan. Kukus 15 minit. Untuk bahagian atas, santan pekan, air pandan, gula and garam, masak and kacau hingga didih. Terus matikan api. Biarkan sejuk dulu. Baru masukkan telur, kacau rata. Baru masukkan tepung and kacau lagi. Tapis adunan agar tidak berbiji. Masukkan air kapur sedikit, kacau lagi. Taruh sedikit warna hijau and juga warna coklat agar lapisan dapat warna yang cantik and hijau. Kukus lagi, buka kukusan setiap 2 hingga 3 minit agar tidak berwap di permukaan atas dalam. Terima kasih Puan dengan resipi and tips yang sangat bagus. Terima kasih ya. PJJ kek buah tak ada sis Wati Husin. Sorry. Okay. Boleh tahu menu talam apa je yang ada dalam PJJ Kak Zaidah ya? Antaranya, sebab kita ada 21 lain-lain modul ya Kak Ima Ahmad. Yang pertama kita ada talam seri muka pandan dan seri muka durian dalam satu modul. Kita ada talam keladi dan juga talam-talam lain ya. Ada talam Tokyo lapis, tapi yang itu kita letak dekat dalam apa tu? Yang merah tu Kak Zaidah, apa? Lompang. Okay, ada macam-macam talam ya. Okay, itu yang Bell mention kat tadi, itu antara kelas modul yang ada. Jadi kalau nak tahu Kak Ima, WhatsApp sekarang dan tim admin akan bagi you semua kelas talam untuk you pilih yang kelas talam mana yang you berminat untuk join. Salam Kak Zaida, kayanya sama macam kaya seri muka PJJ kan? Apa tu? Lebih kurang lah ya. Biasanya kalau talam, dia memang kebanyakan dia lebih kurang sama. Atas dia memang sama. Cuma dia ada bau, ada little bit tambahan sikit. Tapi dia lebih kurang sama kalau talam. Tak banyak beza. Right. 30 ounce ni 250 gram santan ke? Gram tu okay untuk conversion. Boleh you all tengok Google ya. Tapi untuk ounce, conversion kepada gram, dia kadang-kadang ada perpuluhan. Jadi untuk senang, seperti biasa, memang setiap kali kita menggunakan ounce, memang akan ada soalan seperti ini ya.
Okey, dan anda perlu gunakan timbang digital ya. Sila dapatkan timbang digital anda. Jadi senang untuk menggunakan timbangan ounce. Okey. Dekat apa digital tu pun ada ounce, ada gram ya. Boleh kita tukar mode anytime kita nak tukar. Kalau gantikan pisang dengan labu boleh ke? Nurul Wazir. Kena kukus dulu labu ya ataupun kena rebus dulu labu ya. Alright, saya pun ada perasan ni tadi ada terlepas soalan ni, ada yang tanya lagi tentang trio steamer. Saya kalau tak, kukus guna trio steamer tu macam mana Kak Zaidah? Saya tak biasa guna trio steamer. Kalau perempuan ada sama jugalah apa yang macam mana perempuan buatlah. Ya. Waktunya sama ke ataupun nak kena sama tengok dulu macam mana? Biasa tangan biasanya last tu kita kena kukus antara 20-25 hingga setengah jam sampai je lah ya. Cuma kalau perempuan biasa guna trio steamer, you just put it, buat cara perempuan ya. Saya memang guna ni ya. Masih old school lagi. Alright. Yes. Sikit lagi, 2-3 minit lagi ya. Okay. Hang in there everybody. Ha. Okay, pelik juga ni. Komen terberhenti di sini. Ha, selalunya memang akan sentiasa naik. Mana semua orang ni? Ni tengah makan ke apa ni? Lunch time eh. Ha, okay. Ha, kalau ganti pisang dengan betik boleh tak Kak Zaidah? Betik tak boleh. Betik tak boleh ya, betik tu basah ya. Benyek. Tak boleh ya. Sebab tadi pun Kak Zaidah dapatkan tekstur dia memang macam kental eh. Kental dia. Betik nanti benyek ya. There you go. Ilin Chong sharekan daripada Google katanya 30 ounces bersamaan dengan 850 perpuluhan 486 gram. Jadi di situ perpuluhan tu yang bermasalah. Yes. Masalah sangat nanti kalau you give times by 7 ke times by 5 ke ya. Nanti ada perpuluhan tu kita nak dapat susah sangat ya. So beli aja digital, timbang digital. Timbang digital ni dia ada ounce dan gram. So, perempuan tak perlu risau. Ya, beli aja dia tak mahal ya. Kalau you beli online RM10 pun dapat. Alright, ya. Ada yang bertanya kalau keladi? Keladi lain ya, keladi talam keladi dah lain. Anyway, untuk lain. Resepi talam keladi Kak Zaidah ada ya di dalam kelas PJJ. Salam Bella, Waalaikumsalam. Boleh bagi nombor WhatsApp PJJ Kak Zaidah? Boleh-boleh. Kita tak ada ya nombor WhatsApp PJJ tetapi bolehlah untuk dapatkan selanjutnya tentang kelas PJJ di nombor admin sekarang ya. WhatsApp sekarang di 011-1120-4733. Okey, tapi talam dah masak ya. Kita cantik, dia tak berkedut di bahagian atasnya. Licin. So kita perlu angkat dia. So kita buat macam gini supaya air atas permukaan dia tu boleh turun. Ya, Kak Zara sengitkan sedikit loyang supaya air pada permukaan dia tu akan turun ke bawah. Ya. Okey, dah siap kita punya. Alam. Lepas setengah jam. Kemudian kita perlu angkat dia. So, saya terlanggar sikit. Masya Allah, terlanggar banyak. Mana tu? Kurang, saya terlanggar sikit. Terlanggar banyak ya. Kiri kanan saya terlanggar. Okey. Like that. Saya terlanggar sikit dengan saya punya kain. Ya. Kalau tidak dia cantik ya, nampak tu. Permukaan dia cantik licin. Ya, ini licinnya adalah datang daripada santan fresh yang kita guna ya. Sekiranya perempuan ada sedang dalam dalam sekiranya perempuan nakkan talam yang sedap, ikhtiarkan dapatkan santan dari kelapa ya, fresh. Baru dia jadi sedap lah. Maksudnya rasa dia tu dia akan bertahan for berapa jam, rasanya tak lari. Ya, kalau guna santan kotak, mula-mula puan buat dia memang sedap lemak, tapi dia dah sejuk, dia akan hanya rasa manis saja. Lemaknya kurang ya dibandingkan dengan santan fresh. Santan fresh ni kalau perempuan tak ada arah nak cari santan yang dah dijual, jual santan, perempuan beli kelapa je lah, perah kelapa. Lebih sedap lah.
Okey. So dah siap kita punya bel. Tapi ni agak Kak Zia dah terlanggar pada kain dia tadi ya. Kalau tidak dia cantik sangat nampak tu. Ya. Nanti bila dia sejuk warnanya akan jadi bertambah akan gelap sedikit daripada warna masa dia tengah panas. Saya tak boleh potong sekarang ni. Kita akan buat satu video lagi lepas ini bila dia dah sejuk untuk kita potong dia dan kita keluarkan cara-cara nak keluar daripada loyang. Ya, sebab ramai yang akan bertanya kat Zadani macam mana cara nak keluar daripada loyang. Sebab biasanya dia guna plastik yang tinggi ya. Plastik yang melebih daripada saiz ni dia angkat aja. So saya cara saya tak pandai pula pakai plastik besar tu. Ya. Saya biasanya buat macam ni, nanti dah sejuk kita akan keluarkan. Saya akan tunjuk cara-cara nak keluar dan potong nanti kemudian. Ya. So Bel, boleh fokus lagi sekali kita punya dalam. Okey. Dah siap dalam kita penuh satu loyang ya. Alright. Kita biasanya talam kita mengambil masa hingga 2 hingga 3 4 jam untuk kita baru boleh potong dia ya. Tak boleh potong waktu panas, dia akan lembik nanti, dia akan melepek ya. So you kena tunggu dia set dulu sebelum you boleh memotongnya. Ya. Okey, itu saja untuk buat masa ni. Kita akan sambung nanti ya untuk cara-cara pengeluaran nak keluarkan daripada loyang ni macam mana ya. So nanti kita akan sambung sekejap lagi. Okey, hingga kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.